Assalamualaikum Syedara Metua, ketemu lagi di channel Raju Putra. Viral masuk Kristen, pemuda Aceh Utara kini kembali masuk Islam. Jangan lupa sukai video ini, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Warga net dikejutkan dengan Samsul Bahri, pemuda asal Leboh, Menasa Panton, Aceh Utara yang beralih keyakinan masuk Kristen di Jakarta tempat dirinya merantau mencari pekerjaan. Hal tersebut dilakukannya dengan alasan faktor ekonomi dan kelaparan di Jakarta. Sudah 4 bulan dirinya beralih keyakinan karena ia sudah tidak yakin lagi terhadap agama Islam. Hasil penelusuran Nanggro.net pada Jumat, Haji Sudirman, senator asal Aceh, mencari keberadaan pemuda Aceh Utara tersebut, ditemukan di sudut ibu kota Jakarta, juga membujuk kembali Samsul Bahri untuk kembali memeluk agama Islam. Alhamdulillah adik kita Samsul Bahri sudah kembali ke jalan Allah, semoga bisa segera kembali ke Aceh dengan bantuan Tengku Haji Umar. Dia juga memohon agar dapat doa dari masyarakat Aceh, atas kejadian viral pemuda masuk Kristen, jangan kita hina dan kita caci maki, tapi bimbing dia yang salah jalan karena kurangnya pendidikan agama dan faktor ekonomi. Semoga dengan kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, terutama rakyat Aceh Ban Sigomdonya. Berdasarkan pengamatan foto tersebut, kini Samsul Bahri sedang berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR Senayan Jakarta bersama Haji Sudirman dan para staf ahlinya dan akan dikembalikan ke Aceh Utara tempat kampung halamannya berasal. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya Allah.